basa-basi. Kisruh Natalie Holzer dan Sule, netizen tak tertipu. Teka-teki kisruh rumah tangga Sule dan Natalie Holzer mulai terjawab secara perlahan. Lantas, apa sebenarnya yang mendalangi kabar tak sedap antara pasangan suami istri ini? Rasa penasaran netizen seolah mulai terjawab dalam unggahan terbaru di akun Instagram Natalie Holzer. Di foto yang dipajang oleh mantan disc jockey itu terlihat Natalie tengah memakai headphone. Natalie juga berdiri berhadapan dengan mikrofon. Mimik wajahnya pun nampak begitu menghayati seraya memejamkan mata seperti tengah bernyanyi. Dari latar belakangnya, Natalie yang saat itu memakai jilbab merah muda terlihat seperti ada di sebuah studio rekaman. Sontak saja netizen langsung menyerbu kolom komentarnya. Sebagian besar menduga bahwa Natalie akan segera menelurkan karya baru melalui lagu baru. Netizen menuding Natalie dan Sule hanya membual soal kisruh rumah tangganya. Paling buat naikin rating, netizen banyak pinter bun, gak mungkin ada ribut masalah, setiap rumah tangga pun ada masalah buat bumbu kehidupan, wajar aja sih, tulis salah satu akun netizen. Bentar lagi keluar album baru, jawab akun lain. Pada kepancing, itu cuma set untuk ngeluarin album baru, respon dari akun berbeda. Ini mah promo lagi, jadi dibikin naik, mungkin ya bun, sehat-sehat, kata akun lainnya. Mau apa Natalie Holzer hapus foto Sule dan tulis I am done? Rumah tangga Sule dengan Natalie Holzer sedang ramai diperbincangkan. Natalie mendadak menghilangkan semua foto bersama sang suami di Instagram. Saat ini tidak ada lagi satupun foto Sule di Instagram Natalie Holzer. Foto bersama salah satu anak Sule, Putri Delina, juga tidak ada lagi di galeri itu. Mantan DJ tersebut cuma menyisakan foto bersama anak bungsu Sule, Ferdinand Ardiansyah. Di Instagram Stories, Natalie Holzer menuliskan kalimat seakan ingin menyudahi sesuatu. Ia pun mengunggah foto dirinya sedang menangis. "Enough is enough, I am done," tulisnya. Diklarifikasi mengenai hal itu, Oma Natalie, Hetty Holzer yang biasanya sangat terbuka jadi tertutup. Dia pun tak leluasa berbicara. "Saya nggak banyak bicara dulu, nggak usah wawancara dulu. Banyak yang telepon saya dari tadi, banyak banget infotainment menghubungi saya," kata Oma Hetty kepada Detikcom Senin 19 April 2021. Lebih lanjut, Hetty Holzer meminta semua pihak bersabar menunggu Natalie berbicara. Ada waktunya dirinya akan bicara soal Natalie dan Sule. "Cuma gini, wait a minute, tunggu waktunya," kata Hetty. Namun dalam kesempatan itu, Hetty Holzer memberikan isyarat mengenai kondisi Natalie. Menurut Hetty, memang sedang ada sesuatu yang salah dengan diri Natalie Holzer. "Something wrong with my cucu," tuturnya. Di sisi lain, Hetty Holzer juga menyebut Natalie akan meluncurkan single terbarunya dalam waktu dekat. "Kok bisa? Dukung Natalie, dia mau launching lagu yang baru, tenang saja, dukung," ungkapnya lagi. Sule belum memberikan jawaban terkait postingan Natalie. Ia saat ini sedang sibuk mengisi sebuah acara dan membuat konten untuk channel YouTube-nya. Sule dan Natalie Holzer menikah sejak 15 November 2020. Mereka juga sempat ditimpa kabar tak enak usai Natalie mengalami keguguran. Bicara Nikita Mirzani makin tidak jelas. Kondisi nyai teler pasca operasi memantik reaksi dokter. Nikita Mirzani terlihat seperti orang mabuk karena efek anestesi yang disuntikkan kepadanya. Hal itu terlihat melalui tayangan di kanal YouTube Crazy Nick Mir Real saat Nikita Mirzani akan operasi sedot lemak. Setelah 3 jam menjalani operasi, Nikita Mirzani keluar dari ruang operasi sambil dipopong oleh seorang temannya. Teler, terlihat Nikita Mirzani seperti begitu mabuk suntikan anestesi yang diberikan. Ya, Nikita Mirzani operasi plastik sedot lemak di bagian lengan atasnya. Ia tampak lemas sambil meracau setengah sadar. "Kakak baik hati, tidak sombong," goda seorang temannya, dikutip tribunwow.com Minggu 18 April 2021. "Ih, itu siapa sih?" tanya Nikita Mirzani seperti lupa ingatan. Nikita Mirzani lantas ditawari makan agar tubuhnya segera pulih. Namun ia justru malah semakin berbicara tidak jelas.
Bubur ayam bisa meningkatkan stamina dalam kurung libido. Yang pasti ada bedah plastik, ujar Nikita Meracau. Kan bubur mau. Maunya apa? Tanya dokter. Hah? Ayo, teriak Nikita Mirzani. Mau kemana? Tanya dokter lagi. Mau syuting lah, ujar Nikita dibalas gelak tawa teman-temannya. Nikita Mirzani tampak kocak lantaran memang terlihat seperti orang lupa diri. Ia terus berteriak dan meracau memanggil dokter hingga akhirnya ditidurkan sejenak. Setelah bangun, Nikita Mirzani rupanya belum juga sepenuhnya sadar. Ia masih limbung dan bahkan harus dipegangi beberapa orang. Mantan istri Sajat Ukra dan Dipolatif itu terlihat merasa sangat kedinginan. Aku seperti di Gunung Alpin, ujar Nikita Mirzani. Dokter lalu sedikit menenangkan dan bersabar menunggu kondisi Nikita Mirzani pulih. Nanti kalau sudah segar, sudah terkontrol, ngobrol sama aku, kata dokter. Berapa jam sih? Tanya Nikita. Sejam setengah, ujar dokter. Nikita Mirzani kemudian minta untuk diberikan minum. Dengan kondisi tubuh yang masih dipegang, Nikita Mirzani terlihat gemetar saat menegak air putih. Nikita Mirzani marah. Ibu tiga anak itu teriak hingga gebrak meja saat baru akan disuntik anti rasa sakit atau anestesi. Terlihat Nikita Mirzani akan melakukan operasi plastik sedot lemak di bagian lengan atasnya. Sebelum operasi, selebritis berusia 35 tahun itu mengaku sangat suka bagian suntik anestesi ini. Pasalnya, efek sampingnya bisa membuat dirinya seperti orang mabuk. Kita mau anestesi ini adalah part yang paling gua suka, ungkap Nikita Mirzani dikutip tribunwow.com Minggu 18 April 2021. Apalagi setelah anestesinya yang keliengen kayak orang mabuk, ujarnya, Nikita Mirzani yang sudah mengenakan pakaian operasi ngamuk-ngamuk tidak jelas lantaran tidak sabar menunggu dokter yang akan menyuntik anestesi. Bahkan Nikita Mirzani sampai mengebrak meja. Mana dokternya? Ujar Nikita Mirzani sambil marah namun tertawa. Nikita Mirzani mengakui bahwa dirinya selalu cemas saat akan dioperasi. Padahal ia sendiri sudah berkali-kali melakukan berbagai jenis operasi plastik. Gue itu sebenarnya sudah sering banget yang namanya operasi. Tapi gue kalau operasi lagi kayak deg-degan terus, kata Nikita Mirzani. Bukan grogi apa ya? Excited ya? Apa iya? Enggak tahu deh, bodo amat, terserah. Menunggu dokter yang tidak kunjung datang, Nikita Mirzani kembali teriak-teriak.